Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bocil Gamer. Hari ini kita akan lanjut lagi bermain Ark Mobile-nya di seri New Journey ya. Sesuai request Bang Wibul Halal 45, hari ini kita akan timing Tuso. Jadi ini kita langsung aja cari Tuso-nya teman-teman. Mudah-mudahan ketemu. Soalnya dino-nya kan ini dino rare ya. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe bisa dibantu subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Kita langsung cari aja ya Tuso-nya, mudah-mudahan ketemu. Karena Tuso ini timingnya gampang teman, cepet. Yang lama tuh nyarinya teman-teman, karena dino ini lumayan rare ya. Ini perasaan Tuso sama Pleurodon lebih rare Tuso deh. Ih, ada Ichi. Apa Ichi? Apa sih ini? Leech ya? Iya Leech. Soalnya Leo Pleurodon tuh lebih sering ketemu loh. Tuso baru kemarin terakhir yang waktu tanya mau saya tuh ketemu sekali, habis itu susah lagi ketemunya. Ini kita bunuh aja ini. Ini dino. Ini ikan sayang banget ya kalau dia bisa melawan sebenarnya ya. Ukurannya segede ini. Sayang dia bego. Tuh, dia diam aja digigitin. Senang badan gede. Nyali kecil. Kita gigitin aja. Nah, mati dia, lumayan nambahin XP-nya si Ichi ya. Biar naik level nanti Ichi-nya. Kan dapat juga ini primate. Buang aja ya, nggak butuh bikin buat. Tuh, ada Tuso. Itu soalnya kepancing sama itu ya tadi, bangkai Leech itu ya. Level berapa nih? Level 50. Lumayan lah. Udahlah aku timing ini aja ya, teman-teman. Soalnya daripada nyari lagi aku udah keliling soalnya nggak nemu ya. Dan ini lumayan sudah ketemu, ini aja aku timing kayaknya. Biasanya sih pakai dino yang tebel ya, pakai karbonemis biasanya. Cuma kalau ini kayaknya nggak usah deh, levelnya kan kecil, harusnya damage-nya nggak terlalu gede. Dia ngejar nggak ya? Ichinya yang aku bakal jadiin umpan teman-teman. Tapi ini aku pancing dulu ke agak jauh ya, soalnya ada megalodon di situ. Nanti kan cara timingnya tuh kita harus turun soalnya, buat nyuapin apa blackbird-nya ya. Dia untuk timingnya pakai blackbird ya. Lambat banget sih dia. Nah ini dia udah mau ngegrab ya. Tunggu sampai kita ditangkap aja. Oke, udah ketangkap. Kita langsung masuk aja ke tengah-tengah tuh. Di giginya nih, moncongnya nih. Suapin langsung syuting banget. Tuh, langsung bisa ya teman-teman. Gampang banget tuh. Timingnya tuh gampang sih. Memang cepet gitu. Yang susah tuh nyarinya. Memang susah tuh izinnya di dalam. Dia keluar. Nih Ichinya masuk lagi, mungkin kamu nggak mati ya. Tapi memang damage-nya masih kecil tadi, makanya aku berani pakai Ichi teman-teman. Biasanya sih pakai dino yang tebel ya. Ini kita bawa ke base aja dulu ya, sekalian mau pasangin apa sadel. Soalnya aku sebenarnya levelku belum bisa bikin ini, belum bisa. Alah, apa ini? Wah, ini si Blue ini pasti mengajak temennya nih. Nah, lama baru di timing, mudah-mudahan gak mati. Ichinya juga, Ichinya bantuin, bantuin. Oke, okay. Gak kelihatan sih, ini malah banyakan sama busa-busanya tuh. Masih ada satu tuh. Mampus kau, ini mau mati juga. Dari mana sih mereka ini? Padahal jauh banget loh dari dasar laut. Kita harusnya gak kelihatan ya. Ini setting dulu ya buat dia ngefollow. Kita bikin pasif aja biar enggak kemana-mana. Ini bikin kita apa, kita bikin lowa saja biar dia dekat banget sama kita ya. Kita bawa ke base aja. Aku nggak bisa bikin sadelnya juga teman-teman, harus beli di tanneri soalnya karena levelku belum cukup. Oke, ini kita sudah ada di base laut ya. Kita beli sadel tusuknya dulu, mana kita tannerinya. Biasa sadel tusuk tuh paling bawah sih. Ini dia kayaknya bawahnya. Nah, dan mahal pula. Beli aja lah, nggak apa-apa. Oke, ini titipan lagi tanerinya. Wah, ada yang ngerusuh dong. Salah tempat sih ngerusuh di situ. Bro. Kini kita kasih nama dulu ya, sebelum ini lupa juga. Requestan dari Bang Wibu Halal. Jadi sebelum kita ya tes, kita kasih nama aja sekalian. Requestnya itu kemarin katanya kalau ini female ya,
Kalau female tuh namanya query ya. Kalau male we would. Ini kita kasih nama query. Ibu halal 45. Ini huruf besar semua, tapi kok kenapa beda ukuran sih? Oke, bisa. Oke, udah bisa ya. Welcome Taneri, thank you untuk Bang Wibu Halal ya udah request tusonya. Ini kita langsung kasih. Oh, dia dia produksi oil juga ya, kayak ini ya. Mirip kayak Basiro ya. Gede banget ya, padahal kalau liar kelihatan kecil ya ini. Tapi kok kita kayak tenggelam di sadelnya sih? Oke lah, bodo amat. Bawa aja jalan dulu ya. Tentakelnya. Bunyi dino sih. So. Tapi dia nggak sama kayak Mosa ya. Kalau Mosa kayak perasaan dino lain tuh nggak berani mendekat. Ini Megalodon kayak nggak ada takut-takutnya. Memang mega-mega ini berani banget ya. Oke, ini kita gigit-gigit aja. Ya, ini damage-nya lumayan sih sebenarnya. Dari semua tentakelnya soalnya ini gigit. Masih ada nih. Masih. Oh, udah mati ya Megalodon-nya. Ini naik level juga ya. Sekalian kita naikin dulu melee-nya biar tambah sakit. Lagi masih. Oke. Ini apa sih ngegigit? Ini sih kelemahannya dino gede, jadinya yang makhluk-makhluk kecil tuh nggak kelihatan sebenarnya dino. Ada manta tuh sebenarnya ngegigitin kita. Oke, kita coba. Ini kita coba tap dua jari di sebelah kanan ya, buat ininya keluarin tintanya teman-teman. Di sini movement speednya jadi nambah ya, ya boot speednya. Tapi sebentar aja ya, tuh udah hilang tuh. Oke, terus kalau kita slide atas tuh dia harusnya nge-grab ya, nggak ada yang bisa di-grab. Nih kita coba, dia nangkep ya. Ini slide atas di sebelah kiri tuh dia nangkap tuh. Jadi targetnya ditangkap ya, di grab. Ini harusnya kayak ada bunyi-bunyi sih atau getaran gitu waktu ngegigit, ini kok nggak ada ya. Tapi kok masih melawan. Ini gigit dipukulin biasa lebih sakit ya. Ini di grab lagi kayak ada damage nggak sih? Ah, mati tapi tuh. Aku entahlah, aku jarang sih pakai tusuk. Berasaan di episode 2 episode awal main belum pernah timing tusuk, nggak ketemu teman-teman. Baru di sini ketemu tusuknya, timing lagi, timing tusuk. Mungkin kita coba-coba aja ya, cari dino air yang bisa kita kill sambil keliling-keliling. Ini kita lanjut lagi cari dinonya di mana ini. Nah, ini ada Megalodon nih. Kita bantai-bantai sambil naikin level tusuknya. Oke, ini kita gigit-gigit acak aja ya. Tuh, Megalodonnya ketangkap tapi masih bisa gigit lagi. Agak susah sih ngarahinnya ini karena dia kalau jalan tuh tentakel belakang ya, tapi kalau pas mau berantem tuh dia mutar badan, tentakelnya di depan, teman-teman. Ya, kalau ngebiasainnya aja sih. Tapi ini enak buat berantem di tempat yang dinonya banyak tuh. Makanannya tuh susah sih. Nah, semua damage-nya area tuh. Ini ada manta lagi ikut-ikut mau cari masalah juga. Oke, ini kau. Mambo banyak ini, apa ini? Oh, pada datang. Apa ini, angler fish kah? Ini bukannya ikan yang kayak ini, kenapa dia datang? Ichi pun kena, ngapain mendekat? Nah, ini ada ichi lagi. Pokoknya hantam semua yang mendekat. Enak semua. Habis naik level kan lumayan. Ichinya juga mati. Naik level teman-teman, langsung yakin ke melee aja. Oke, kita lanjut lagi. Ini apa, Megalodon? Mau nyoba, nggak bisa ngejar sih dia. Tintanya ngeri banget sih. Mencemari laut sih tintanya ini.
Tapi keren sih. Ini Megalodonnya masih tetap ngecap. Megalodon apa dongkle ini? Megalodon yang tadi mana? Oh, tuh di atas nih dongkle. Dari mana ya tiba-tiba ada dongkle? Tebel juga ini dongklenya. Enggak mati-mati. Wow, tebel teman-teman. Walah, Megalodonnya level 200 lagi. Wah, ini sih tebel-tebel semua. Kita bunuhin aja ya. Oke, ini tebal juga ya, belum mati-mati nih. Dikit lagi, nah mati dia teman-teman. Oke, dia mati nih, anglerfishnya juga ganggu juga ini nih, anglerfish. Baru dia nakut, iya mantai ini bukan anglerfish. Agak susah ngeliat ya ini kecil nih. Ini ya, megalodon lagi nih. Oke, mati lagi, naik level juga kita. Masih ada nih, nggak kelihatan manta atau anglerfish, nggak kelihatan teman-teman. Naik level, naikin aja levelnya di melee-nya aja lagi ya. Oke, ini sudah, jadi kita langsung kabur aja. Subet di sini. Kita kabur ke atas. Oke lah teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di next video. Tetap support terus channel ini dengan cara like dan komen. Bisa dibantu share ke teman-teman kalian juga. Dan yang belum subscribe bisa dibantu subscribe ya teman-teman. Oke, bisa di yang mau request Dino bisa request di kolom komentar ya. Bye bye, see you di next video.